Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kendaraan harus dicek terlebih dahulu sewaktu kita akan transaksi pembelian. Yaitu sepeda motor ini adalah sepeda motor bekas yang sudah dipakai. Karena kondisi lapangan atau jalan atau pemakai yang terlebih dahulu kurang perawatan ataupun pernah jatuh, itu pun pemeriksaan begini harus minta izin dulu pada yang punya atau yang bersangkutan, karena chassis tersebut kan atau wire-wire atau yang ada semua terbungkus oleh bodi. Itulah langkah yang pertama. Adapun langkah kedua, kita bisa hanya untuk mengetes jalannya kendaraan. Kita tes jalan, kita tes fisik lah. Itu yang penting. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.